Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen, especially for those living in Jambi City or around Sumatra or in the western parts of Indonesia. And good morning for those living outside Indonesia, especially Ibu Annabel, living currently in London. Then welcome to this international webinar on the potentials and challenges of the study and preservation of Jambi manuscripts in the digital era. This webinar is organized by Digital Society Study Center of UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Masyarakat Digital UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Besides, it is also supported by the Manasa of Jambi and the Malay Research Center of UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Program ini juga didukung oleh Manasa Jambi dan Pusat Kajian Melayu UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Your Excellencies, Professor Dr. Haji Suhaidi Asari, MA, PhD, as a Rector of UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, that will open this forum. Honorable to our special guest speakers, Mrs. Annabel De Gallop, PhD, yang terhormat juga Bapak Profesor Dr. Oman Faturrahman Mhum. Kemudian kita juga punya narasumber berikutnya yang kami hormati, Bapak Dr. Ali Muzakir MAG. Berikutnya juga kita juga punya narasumber yang keempat kali ini, Bapak Dr. Ali Surahman. We are so pleased and honored to have the speakers in this webinar today, and we are looking forward to hearing new insights on the Jambi manuscripts today. Selain itu juga, Bapak Ibu, we have some participants coming from outside Indonesia, especially ada Ibu Frida Amran dari Belanda, kemudian juga dari Germany, dari Malaysia dan Singapura. Kita juga punya di sini kehadiran Ibu Nur Laini, Kepala Museum Provinsi Jambi. Kita punya Pamong Budaya Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Ujang Haryadi. Kemudian kita juga kehadiran di sini Bapak ya Alex Teo dari Singapura, dari Asena Heritage. Dan kemudian dari Persatuan Sejarah Malaysia, Ibu Kameriah, dan we've got here also Mrs. Robeta from Germany, from University of Hamburg, sebagai ahli naskah Batak, luar biasa sekali. Also, we'd like to thank to all audiences for participating in this webinar today. And in fact, actually, there are more than 200 people register in this program, tapi di sini ada sekitar 146 orang yang sudah bergabung. Mudah-mudahan yang lainnya bisa menyusul, tapi ini luar biasa sekali antusiasme yang sudah sangat tinggi untuk mengikuti program ini. Alright, ladies and gentlemen, as is shared on the participants WhatsApp group, our schedule today as follows. Ada sudah dibagikan di grup participant bahwasanya nanti bakal ada speech dari Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang akan sekaligus membuka program ini, kemudian juga diikuti oleh penyampaian materi oleh para narasumber kita, dan diakhiri dengan sesi Q&A. Jadi Bapak Ibu, kita nanti bakal langsung berkomunikasi dengan para narasumber kita. Jika ada yang ditanyakan, pastinya banyak nanti yang ingin digali dari sini. Dan kita juga di sini punya kita telah kehadiran Ibu Irma, mungkin nanti sebagai pemantik dari diskusi kita di sesi tanya-jawab. Baik, Bapak-Ibu, because of the limit time that we will, we all and committees have today, jadi program ini will run from around 2 hours, jadi nanti bakal sampai jam 6 waktu Indonesia Barat, jadi nanti akan ada sesi 20 menit untuk setiap narasumber, 20 minutes for each speakers, dan jangan khawatir, we still have another 20 minutes untuk sesi diskusinya. Okay. So,
Anyway, as most of us have probably known, that Ibu Annabel actually, especially, is fluently speaking bahasa. Jadi Ibu Annabel will speak in bahasa. Tadi sudah kita konfirmasi juga, beliau akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Kita harapkan nanti partisipan kita yang dari luar Indonesia khususnya juga bisa berbahasa Indonesia. Kemudian, kita ada 4 sesi yang akan dijawab dalam webinar ini, Bapak Ibu, yaitu yang pertama surat Piagam Jambi dalam konteks dunia Melayu Nusantara, kemudian peluang dan tantangan digitalisasi manuskrip Jambi, peta kajian manuskrip Jambi, dan menguak rahasia sastra Incung Kerinci. Ladies and gentlemen, without further ado, I will pass this first section. Let's welcome the Rector of the State Islamic University, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Profesor Dr. Suaidi As'ari MA PhD. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat. Kita unmute dulu suaranya. Mohon maaf, Bapak. It's 6 hours. Masih unmute, mohon maaf Profesor, mohon izin ini masih mute di sini ya, masih mati suaranya belum keluar. Ya sudah, ya sudah Prof. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. It is a great honor for me to officially open this conference on the potentials and challenges of studies and Jambi's manuscripts preservation in the digital era. Hello? Yeah, Prof. Yeah. Yeah. Okay. I'm using my mobile phone. I have problem with my not problem actually. I was asked to update my versions of Zoom. All right, Prof. So, first of all, I would like to apologize for being late to join because of the technical things that I have problem with installing my new version of Zoom. And second of all, I would like to menyapa Ibu Annabel Galup, PhD. Hello, Annabel. Terima kasih, yeah, Pak. Terima kasih. Yeah. Kita ketemu tahun 2017 yang lalu ya. Iya, yeah, yeah, betul. I was attending a conference at Oxford University since well 3 years ago. Thank you very much for for having allowing us to invite you to this very important conference. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Oman Paturrahman, MPhum, the Principal Investigator of DRIMESA, pengampu ngariksa, and also Dr. Ali Muzakir and M. Ali Surahman, and we also have a number of participants from the 4 different countries here. Firda Amran from and also Alex Teo from Singapore, Kamaria from Malaysia, and Roberta from Germany, University of Hamburg. We also have here 2 guests from museums, Jambi from province, Ibu Nurlaina and also Ujang Haryada, Ujang Haryadi. Since I know that we have a very limited times for me to open this conference, I am very happy to tell you all that State Islamic University Sultan Taha Saifuddin Jambi is now changing the paradigms of knowledge, where we are now trying to produce alumni that who are going to have both Islamic and general knowledge
means that we are now revising our curriculums. So when we are talking about manuscripts, which was forgotten by this university, but now these kinds of fields of studies and other field of studies that we are opening right now, not unique anymore, not alien parts of studies anymore, field of study anymore. So I'm happy to have you all here to join this conference. And please allow me I would like to ask you together to start this conference with Bismillahirrahmanirrahim. And thank you very much for joining this conference. And in order to have this times effectively, I would like to end this official opening here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan menikmati diskusi ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Suaidi selaku Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi telah membuka program ini. Baiklah Bapak Ibu, tidak lama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke sesi pertama kita yang akan diisi oleh Ibu Annabel sebagai Kepala Bagian Asia Tenggara, The British Library, mudah-mudahan saya benar ya, The British Library London, dengan tema Surat Piagam Jambi dalam konteks dunia Melayu Nusantara. Kepada Ibu Annabel, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih dan pertama-tama diucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor atas dan para hadirin yang saya hormati sekalian atas kesempatan ini untuk bergabung lagi dengan para peminat naskah dan juga para teman saya di Jambi. Sejak beberapa tahun yang lalu saya sangat terkesan dengan minat para budayawan dan para sejarawan Jambi sejak mulainya dengan diadakan First International Conference on Jambi Studies. Itulah pertama kali saya diundang ke Jambi dan sejak waktu itu saya sudah sering kali datang di Jambi dan selalu mengalami kesempatan dan pertemuan yang begitu menggairahkan karena begitu banyak minat orang Jambi tentang sejarah Jambi sendiri dan terutama tentang dunia naskah. Jadi diucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini untuk berkumpul dan untuk membahas berbagai hal yang bersangkutan dengan penelitian dan preservasi naskah Jambi dalam era digital dan tantangannya. Di Jambi, seperti halnya di seluruh Nusantara, naskah memainkan peranan yang sangat penting sebagai sumber sejarah dan juga sebagai lambang kebersejarahan sesuatu wilayah dan orang yang menghuni wilayah itu. Dan semakin lama kesadaran akan kepentingan naskah semakin meningkat berkat usaha kelompok seperti Manasa, serta minat para guru dan dosen dalam perguruan tinggi, serta mahasiswa dan budayawan setempat. Tetapi untuk daerah-daerah tertentu, boleh dikatakan ada jenis naskah yang juga cukup sering didapati di daerah yang lain. Misalnya, salah satu bidang kajian saya ialah Mushaf Al-Quran yang beriluminasi dan berdekorasi. Dan ada di Jambi, tetapi ada juga di banyak tempat lain. Dan terus terang, susah untuk memastikan atau membicarakan sesuatu yang khas tentang Mushaf Jambi. Sebab Mushaf-Mushaf yang didapati di Jambi lebih mirip Mushaf dari Sumatera pada umumnya dan Ranah Minang secara khususnya. Dan juga tentang naskah tentang sejarah seperti Hikayat dan naskah ini adalah sejarah kerajaan Jambi. Sebetulnya setiap kerajaan lama, kerajaan di dunia Melayu
mempunyai hikayat-hikayatnya sendiri. Tetapi jenis naskah yang saya anggap memang benar-benar khas dan istimewa di Jambi adalah tradisi surat piagamnya, yaitu surat titah yang dikeluarkan seorang raja atau pembesar dari kalangan istana yang dialamatkan kepada kepala marga atau kepala desa di pedalaman yang mengurniai gelaran dan pangkat kepada sang pejabat itu, tetapi juga disertai tanggungjawab atas pemerintahan rakyatnya. Sebetulnya surat serupa juga ditemui di wilayah lain di Nusantara, seperti di Aceh namanya Tarakata, di Palembang, di Semenanjung Melayu seperti di Johor, di Melaka. Tetapi jumlahnya dan usianya tidak dapat menyaingi kelompok naskah surat piagam di Jambi. Mungkin ada beberapa alasan tertentu mengapa begitu banyak naskah pusaka berhasil disimpan dengan selamat selama berabad-abad di Jambi. Di pedalaman Jambi, surat piagam ini sangat dihargai dalam setiap desa sebagai penjamin status dan hak kepala desa atau kepala marga, kepala suku atau dipati, dan dianggap sebagai pusaka. Sehingga surat piagam serta naskah-naskah pusaka yang lain disimpan dalam rumah kepala marga, kepala suku, biasanya dalam satu peti khusus yang juga menyimpan barang pusaka yang lain, dan biasanya peti itu diletak di loteng rumah. Dan justru asap dari dapur yang naik ke atas berfungsi sebagai pencegah serangga dan juga pencegah kelembaban. Dan ini berarti bahwa naskah-naskah pusaka di Jambi bisa bertahan selama berabad-abad tanpa rosak. Dan naskah-naskah pusaka ini hanya dikeluarkan pada upacara yang bernama Kenduri Sko, kemudian dibersihkan dan diarak keliling desa dan didampingi para pembesar dan rakyat desa. Jadi semua faktor ini, penjagaan naskah sebagai barang pusaka, penyimpanan di tempat yang sangat layak dan aman dan baik dan tidak lembab dan terpelihara daripada serangga, dan pengeluaran dan pembersihan secara teratur, mungkin semua faktor ini membantu naskah Jambi yang bisa berusia sampai ratusan tahun yang bisa bertahan sampai sekarang. Usaha pertama untuk mengumpulkan naskah-naskah bersejarah ini dilakukan oleh Dr. Petrus Voorhoover sekitar tahun 1941 di Kerinci. Voorhoover serta tim pembantunya berhasil memfoto dan mencatat sekitar 260 naskah yang ditulis atas berbagai media seperti kertas, deluang, kulit kayu, bambu, dan tanduk, termasuk sekitar 70-an surat piagam berbahasa Melayu yang ditulis atas kertas. Dan transliterasi atau perumian naskah-naskah ini dikumpulkan dalam satu jilid berjudul Tambo Kerinci. Semasa pendudukan Jepang di Indonesia, dikhawatirkan bahwa semua bahan kajian Voorhoover tersebut hilang tanpa bekas, walaupun gambar-gambar dari Kerinci tahun itu dapat diselamatkan dan sekarang disimpan di Leiden. Tetapi syukurlah ternyata satu salinan, satu eksemplar Tambo Kerinci yang pernah dikirim oleh Voorhoover kepada ke Kerinci, selama ini ternyata disimpan dengan selamat di Kerinci dan ditemukan kembali baru pada tahun 1970 oleh Dr. Bill Watson yang memang istrinya berasal dari Kerinci.
Pak Bill membuat ketikan baru buku Tambo Kerinci ini supaya dapat disebarkan kepada beberapa perpustakaan di seluruh dunia. Tetapi yang lebih penting lagi ialah bahwa pada tahun 2006, teks Tambo Kerinci ini diunggah sepenuhnya secara penuh ke situs daring di website Universitas Hawaii oleh Dr. Uli Kozok. Jadi sekarang semua teks Tambo Kerinci ini bisa dibaca dan diunduh oleh siapa saja di seluruh dunia. Dan pada tahun 2007, Dr. Uli Kozok juga memimpin satu proyek pendigitalan naskah di bawah program EAP, Endangered Archives, yang didanai British Library, yang mendigitalkan sejumlah naskah pusaka di Kerinci yang sebagiannya ada yang pernah dilihat oleh Dr. Voorhoover kira-kira 70 atau 80 tahun sebelumnya di Kerinci. Jadi jumlah surat piagam yang paling banyak di Jambi mungkin memang disimpan di Kabupaten Kerinci. Tetapi belakangan ini ternyata ada juga surat piagam bersejarah yang diketahui disimpan di wilayah lain seperti Merangin. Dan pada tahun 2009, saya diberi fotokopi tujuh surat piagam dari daerah Serampas di Kabupaten Merangin yang telah dikumpulkan oleh seorang antropolog bernama David Needle semasa penelitian lapangannya di Serampas. Dan ketujuh surat piagam ini saya terbitkan sebagai dengan judul Piagam Serampas. Selain di desa Renakamumu, ada 6 surat piagam dari desa Renakamumu dan ada 1 dari Renakalai. Tetapi selain di Serampas, di daerah lain di Merangin, ada juga piagam yang diketahui disimpan di dalam desa Muara Mendras yang juga dikumpulkan oleh seorang antropolog Swiss bernama Heinz Peter Snoy dan difoto pada ini diterbitkan dalam majalah Seloko, majalah Jambi pada tahun 2013. Dan baru beberapa tahun yang lalu, ada berita bahwa ada juga surat piagam serupa di salah satu kabupaten lain di Jambi, yaitu Sarolangun, di desa Lubuk Resam. Dan saya terima surat piagam Lubuk Resam ini pada tahun 2015, justru dari Mbak Sri Wahyuni, mahasiswa Universitas Batanghari, melalui Facebook. Dan pada masa itu, saya juga membicarakan peranan medsos seperti Facebook, Twitter, yang memainkan peranan yang cukup penting untuk mengemukakan dan memperlihatkan naskah-naskah yang sekian lama disimpan dengan baik dalam desa-desa tertentu. Naskah Pusaka Lubuk Resam disimpan oleh Bapak Kistalani, keturunan Pesira atau Kepala Desa. Dan untuk gambar ini, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Ali Muzakir. Dan justru di bawah bimbingan Pak Ali, salah seorang mahasiswanya, Mbak Devi Asrianti, pernah menulis skripsi pada tahun 2019 tentang ritual pembukaan naskah benda peninggalan sejarah di desa Lubuk Resam. Jadi semua kajian ini membuktikan bahwa naskah-naskah pusaka ini bukan hanya dihargai di Jambi, tetapi juga makin lama makin baik dikenal dan juga makin menarik minat dan perhatian oleh para sejarawan dan budayawan. Jadi selain semua contoh ini, masih ada beberapa contoh surat piagam Jambi yang lain yang pernah dikaji atau didokumentasikan oleh sejarawan seperti Mas Hafiful Hadi Suliansyah, Mas Giovanni Debrian Suarez, Pak Yosef Ibrahim untuk Desa Kumun dan Sabarudin. Dan ada cukup banyak surat piagam yang dikeluarkan atau ditransliterasikan
melalui berbagai medsos selain Facebook, juga blog-blog perorangan dan seterusnya. Isi surat Piagam Jambi pada umumnya selalu ada persamaan. Secara struktural, naskah surat seperti ini mulai dengan tanggal, kemudian menyebut nama raja yang mengeluarkan surat, dan nama atau gelaran orang yang dialamatkan di dalam surat itu. Kemudian diterangkan batas tanah yang jatuh di bawah pengawasan sang pejabat itu. Dan sebagai imbalan, sang pejabat diingatkan agar menjaga ketertiban, mengukuhkan undang-undang negeri, dan mengumpulkan pajak atau hasil, itu istilah yang digunakan, hasil untuk raja. Dan seringkali pula disebut daftar hal larangan raja, yaitu hasil tanah atau hutan yang istimewa ataupun pelik, seperti tanduk rusa atau batu geliga, yang harus diserahkan kepada raja. Dan biasanya surat berakhir dengan menerangkan hukuman kalau sabda raja tidak diterapkan, seperti dilaknat Allah atau seterusnya. Ya. Jadi boleh dikatakan setakat ini, sejauh ini, ada hampir 100 surat Piagam Jambi yang sudah dikumpulkan. Jadi selain ke-70 yang dihimpun dalam Tambo Kerinci, ada juga dari Merangin, ada yang baru dikeluarkan dari Serampas, dan masih ada lagi dari Kerinci. Jadi saya kira sekarang sudah sampai waktunya untuk mengambil satu langkah baru di Jambi, yaitu pembuatan pangkalan data semua surat Piagam Jambi. Dan sebagai bahan pembandingan, saya ingin membicarakan sedikit pengalaman saya sendiri dengan mengolah sekian banyak data tentang cap atau stempel Melayu. Ini bidang yang diselidiki saya untuk disertasi S3 saya di Universitas London SOAS, yaitu mulai dengan mengumpulkan lebih dari 2,000 cap atau stempel Melayu, dan satu persatu dicatat dalam pangkalan data dengan mencatat semua unsur yang berkaitan, seperti orang yang memiliki cap itu, apa yang ditulis, tulisan yang ada pada cap Melayu itu, baik dalam dengan huruf Arab, huruf Melayu, dan juga dirumikan dan juga terjemahan dengan bahasa Inggris, kemudian tanggalnya, tempat penyimpanannya, tempat asalnya, kalau tahunnya disebut mula-mula dengan tahun Hijriah harus diganti dengan tahun Masehi, jumlah cap yang dapat dicatat, bentuknya, dan seterusnya. Jadi ada kira-kira hampir 40 bidang data atau fields yang digunakan di dalam pangkalan data itu. Dan pangkalan data ini harus diperbaiki, diperlengkapi. Tetapi dengan adanya pangkalan data, ada banyak sekali gambaran secara lebih luas yang dapat dikeluarkan. Misalnya tentang usia cap itu, tentang distribusi cap itu, penggunaannya di seluruh Nusantara, paling banyak terdapat di mana, apa, di paling banyak berasal dari tahun-tahun sekian. Dan akhir sekali, untuk menerbitkan buku katalog, tinggal mengeluarkan data dari pangkalan data dalam bentuk yang sesuai, seperti contoh ini untuk cap Sultan Taha Saifuddin sendiri dari Jambi. Jadi semua bagian atau maklumat keterangan ini dikeluarkan langsung dari pangkalan data, tentu saja dengan bantuan seorang desainer yang sangat mahir, tetapi yang ingin saya mengeraskan ialah dengan ada pangkalan data yang baik dan teratur, ada banyak hal yang dapat penggunaannya nanti, dan salah satunya ialah pengeluaran dalam bentuk katalog yang bisa diterbitkan. Jadi ini saya hanya satu gambaran yang sangat umum yang
ini semacam usulannya untuk bidang-bidang atau contoh fields atau bidang data yang diperlukan untuk satu pangkalan data naskah piagam Jambi. Yang satu nomor rujukan, misalnya kalau sudah dikumpulkan dalam tabel Kerinci, cukup dengan nomor TK-nya. Kalau diterbitkan di tempat lain, menggunakan nomor rujukan yang didapat dalam terbitan itu. Kemudian tempat penyimpanan naskah. Dan saya bukan seorang yang sangat mahir dengan teknologi. Saya sangat memerlukan bantuan orang lain. Tetapi saya yakin di Jambi ada banyak orang yang sangat mahir ya dengan segala macam apa data collection. Jadi adalah sangat baik juga kalau digunakan GPS ya. Jadi bukan hanya tempat penyimpanan naskah tapi juga pakai semua data secara geosatellite ya untuk supaya dapat di mapping nanti. Kemudian nama pengeluar atau nama pengirim naskah itu, surat itu, siapa Sultan Jambi atau pembesar seperti Temenggung. Tempat pengeluaran surat juga sang penerima. Kalau ada lebih dari satu, karena seringkali surat piagam dikeluarkan bukan hanya oleh seorang deputi, tapi ada sampai tiga atau empat. Dan dalam pangkalan data, setiap penerima surat ini bisa didaftar satu persatu. Tanggal dalam surat dikasih dalam bidang selengkap mungkin, termasuk tahun, misalnya tahun ba, tahun dal, seterusnya. Tapi harus juga ada konversi tahun hijrah ke tahun masehi biar lebih gampang. Dan kadang-kadang ada juga dua bidang yang saling berkaitan, misalnya satu dengan tanggal secara sangat lengkap yang terdapat di dalam naskah, tapi satu juga misalnya tahun Masehi atau tahun Hijriah saja, supaya pencarian nanti searching database itu dipermudahkan. Jadi orang bisa mencari semua surat piagam yang dikeluarkan sebelum tahun 1800 dan seterusnya. Kemudian sedikit tentang isi dan juga misalnya satu bidang untuk kata kunci yang akan membantu kalau ada orang ingin mencari semua, misalnya semua piagam Jambi yang ada informasi tentang batas tanah. Ya, jadi sebaiknya digunakan berbagai kata kunci mengenai jenis isi yang paling sering didapati dalam surat piagam. Kemudian toponim, dan ini sangat penting karena surat piagam Jambi sangat kaya dengan informasi geografis atau tentang nama-nama tempat. Dan kadang-kadang nama-nama tempat itu sekarang sudah hilang, tidak ada dalam peta baru, tetapi masih tersimpan dalam surat piagam. Jadi sebaiknya semua informasi ini dikeluarkan dari setiap surat piagam dan dimasukkan ke dalam pangkalan data. Dan seterusnya nama jurutulis dengan cap, misalnya dengan rujukan kepada katalog saya, dan semua rujukan bibliografis dan terbitan yang lain, serta earl-nya kalau memang ada versi digital. Jadi saya kira ini hanya usulan saya, tapi dari sini ya ini langkah pertama, jadi terserah pada teman-teman di Jambi untuk mengambilnya dan mengembangkannya. Dan mudah-mudahan pada seminar yang akan datang, sudah pangkalan data ini sudah bisa diperlihatkan dan beberapa pertanyaan secara skala besar sudah bisa terjawab atau mulai dijawab. Misalnya, dari satu pangkalan data ini, bisa ada pertanyaan seperti Sultan Jambi yang mana yang mengeluarkan paling banyak surat piagam, atau wilayah yang mana yang paling banyak masih menyimpan surat piagam sampai hari ini. Jadi banyak pertanyaan seperti ini yang bisa dijawab. Jadi saya kira sekian dengan sampai ke sini saja ini yang dapat saya sharing hari ini. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan mohon maaf atas sebarang kekurangan dan kesalahan dalam apa yang saya bawakan hari ini. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Annabel, luar biasa sekali, padat dan penuh sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, dan ada beberapa rekomendasi ya, langkah-langkah yang harusnya nanti ini jadi referensi untuk kita berangkat ya dari sini, dan harapan Ibu Annabel itu tepat sekali. Mudah-mudahan nanti berikutnya sudah ada hasil yang baru dari ini. Ini rekomendasi luar biasa. Kami sangat berterima kasih sekali ini Ibu Annabel atas ini ya langkah-langkah rekomendasi yang disampaikan tadi. Ternyata kita sudah ada banyak sekali naskah piagam yang sudah terkumpulkan di Jambi ini ya, dan kemudian beberapa sudah terpublikasi online. Jadi tugasnya yaitu membuat pangkalan data itu khususnya. Baik Bapak Ibu, saya sebenarnya ingin banyak nih komentarin nih. Jadi saya ingin ngobrol, tapi kita masih punya sesi kedua yang akan diisi oleh Profesor Dr. Oman Fadl Rahman M.Hum, dan kali ini beliau adalah Principal Investigator DREAMC sekaligus pengampu Ngariksa. Beliau akan berbicara dengan tema peluang dan tantangan digitalisasi manuskrip Jambi. Kepada Profesor, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ya. Terima kasih banyak Pak Yandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya dan selamat pagi untuk Bu Annabel di London serta mungkin di tempat yang lain. Senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam tradisi baru di dunia, di era pandemi ini, yaitu kita ngobrol di depan laptop ya, borderless, tanpa batas. Kita senyum sendiri di depan laptop, ya, tapi itulah seolah-olah kita sedang bersilaturahim dan berhadap-hadapan ya. Kita tidak tahu salah satu di kita ini ada di mana, ada yang di kamar mungkin, ada yang di ruang kerja ya. Tapi semuanya adalah substansinya berbagi. Terima kasih banyak. Pak Rektor yang saya hormati, sahabat saya Prof. Sumaidi dan jajarannya, terima kasih banyak sudah menginisiasi kegiatan ini bersama pusat kajiannya dan juga masyarakat pernaskahan Nusantara. Saya langsung saja sharing screen saya. Seperti yang tadi disampaikan, kapasitas saya menyampaikan di sini adalah pertama, saya sebagai principal investigator di DREAMC. Ada dua PI di Project DREAMC ini. Yang pertama PI di Jakarta, saya sendiri, dan dengan Prof. Jan van der Putten di Hamburg University di Jerman. Ya. Nanti akan kita jelaskan sedikit tentang DREAMC. Dan saya ya, dengan senang hati selalu ingin mempromosikan Ngariksa, ngaji manuskrip kuno Nusantara. Jadi saya suka protes kalau tidak disebut Ngariksanya, karena ini adalah aktivitas volunteer kita untuk menjembatani pengetahuan di dalam sumber-sumber primer gitu ya, ke dunia kekinian, yang ini juga salah satu tantangan kita. Makanya saya sering mengharap kepada teman-teman, yuk kita sama-sama promosikan Ngariksa, ngaji manuskrip kuno Nusantara, dua Jumatan yang saya ampu, supaya ini bisa menjadi satu tradisi baru di dalam menyampaikan kandungan isi manuskrip yang sangat terbatas memang peminatnya, tetapi sesungguhnya pengetahuannya sangat sangat penting sekali. Pertama, mungkin bagi yang belum mengenal apa itu DREAMC, jadi DREAMC ini bukan lautan mimpi ya. Memang ada sepertinya dua kata, dream and sea, tetapi sesungguhnya DREAMC ini adalah satu akronim begitu dari Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia. Jadi satu upaya, satu program untuk mempreservasi, merawat, mendigitalisasi manuskrip-manuskrip yang terancam punah ya, dengan berbagai alasan di Asia Tenggara. Nah, itu DREAMC yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM di Windsor Betulo Jakarta bekerjasama dengan Hamburg University
di Jerman dan tentu dengan dukungan dari Arcadia Foundation di London ya. Ada satu visi di dalam karakter ya. Jadi mungkin Ibu dan Bapak sekalian saudara-saudara mengetahui beberapa program digitalisasi. Ya, ada yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional, ada yang dilaksanakan oleh yang tadi disebut oleh Ibu Annabel Endangered Archive Program ya, EAP di British Library dan lain-lain. Nah, untuk DREAMC ini ia membatasi program pelestarian manuskripnya, manuskrip di Asia Tenggara. Jadi tidak di luar Asia Tenggara. Dan tentu saja Asia Tenggara bagian terbesarnya adalah Indonesia, sehingga ini sesungguhnya merupakan satu program yang harusnya dimanfaatkan betul oleh kita, ya, oleh Indonesia. Ini program ini akan berlangsung kira-kira 2 tahun ke depan lagi, karena atau bahkan mungkin sampai akhir tahun depan saja, karena selama 5 tahun ya sejak 2017. Visi dari DREAMC ini adalah digitizing manuscripts, safeguarding cultural diversity. Jadi tidak hanya bertujuan untuk mendigitalkan manuskrip secara fisik saja, fisik dan teksnya gitu ya, tetapi ada satu tujuan lain, yaitu bahwa digitalisasi ini, preservasi manuskrip ini, itu sesungguhnya dimaksudkan juga untuk menyelamatkan keragaman budaya yang ada di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks ini mungkin bagian terbesarnya di Indonesia ya. Jadi Asia Tenggara itu satu wilayah yang dari segi etnis, budaya, agama, bahasa, aksara itu sangat beragam sekali. Nah, keragaman ini kalau tidak dijaga, kalau tidak dirawat, kalau tidak diwariskan, maka akan terlupakan. Seperti halnya tadi manuskrip-manuskrip yang khas dari Jambi, dari Kerinci, itu kan pernah menjadi pusat peradaban yang luar biasa. Kalau kaitannya dengan manuskrip keagamaan, dalam hal ini Islam, berarti UIN Jambi ini memegang peranan yang amat sangat penting. Mau ngandelin siapa lagi kira-kira? Kalau tidak mengandalkan kita-kita begitu ya. Saya sering mengutip penelitiannya Pak Anthony Rain tahun 2016. Ia menyebut dalam artikelnya bahwa penelitian terkait manuskrip-manuskrip Indonesia, teks-teks Indonesia di Leiden, di Eropa, sekarang itu sudah menurun, sudah decline, sehingga estafetnya itu harus diteruskan oleh pemilik manuskrip itu sendiri, yaitu Asia Tenggara dalam hal ini, masyarakat pemilik manuskripnya yang ada di Asia Tenggara, di Indonesia khususnya. Nah, DREAMC ini sifatnya proaktif, jadi ini penting sekali, ini kata kunci dari Bu Annabel juga sebetulnya ketika awal-awal diskusi, bahwa untuk DREAMC ini pemilik manuskrip yang memiliki manuskrip yang in danger, yang affected, mungkin juga karena terancam karena banjir atau apa, itu tidak perlu mengajukan proposal ke DREAMC. Asalkan kasih tahu saja kepada kami, kami akan melakukan assessment, kalau itu memang memenuhi syarat sebagai manuskrip yang harus diselamatkan, maka kami akan menanggung semuanya, menanggung biaya digitalisasinya, kemudian akan memberikan juga salinan manuskripnya, salinan digitalnya kepada pemiliknya. Jadi sifatnya proaktif ya. Oleh karenanya terima kasih banyak kepada UIN Jambi dan juga Manasa Jambi yang memfasilitasi kegiatan ini, sehingga saya sebagai salah seorang PI, di principal investigator di DREAMC, bisa mensosialisasikan tentang program ini. Kemudian tadi pelaksananya sudah ya, dan kita nanti outputnya itu selalu 2. Yang pertama itu adalah manuskrip digitalnya ya. Kita punya salinan keragaman budaya manuskrip di Asia Tenggara, itu kita punya backup-nya dalam bentuk digital, dan selain itu juga database. Database sekarang itu satu keharusan, oleh karenanya tawaran dari Bu Annabel tadi itu untuk membangun
pangkalan data manuskrip Jambi itu seharusnya itu ditangkap betul dan direalisasikan menjadi satu center of excellence mungkin di UIN Jambi ya. Karena saya tahu persis bagaimana ketika saya berkunjung tahun lalu ke Jambi dalam tugas saya di Kementerian Agama waktu itu, Pak Rektor menunjukkan kepada kami waktu itu bagaimana progres pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan di Jambi. Nah, jangan sampai tidak ada satu center untuk membangun pusat peradaban manuskrip Jambi khususnya ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Dreamsy itu mengacu pada semangat yang memang menjadi slogan dari Arcadia, preserving endangered culture, culture ya bukan cultural, endangered culture, kemudian preserving endangered nature, ini ada bahasa, banyak salah ketik nih, typo nih rupanya ya, kemudian promoting open access. Jadi kata kuncinya tiga, memelihara heritage yang terancam, memelihara alam, maksudnya alam itu selain manuskrip juga begitu ya, apapun yang perlu diselamatkan terkait dengan peninggalan masa lalu, dan promoting open access. Oleh karenanya Dreamsy juga menganut satu prinsip bahwa apa yang sudah didigitalkan itu bukan milik terbatas, sehingga aksesnya harus dibatasi, tidak. Yang harus didigitalkan itu harus dibuatkan database-nya, kemudian bisa diakses oleh banyak orang. Ini saya lewat karena sudah saya sampaikan tadi. Sering suka ada pertanyaan kepada kami. Kalau bekerja sama dengan Dreamsy, pemilik manuskripnya nanti bagaimana gitu? Pertama yang tadi, jadi tidak perlu mengajukan proposal, asalkan informasi kepada kami. Kemudian nanti naskahnya secara fisik, karena kita kerjasama juga dengan Perpustakaan Nasional, dibantu untuk membersihkan, kemudian teksnya diselamatkan secara digital, kemudian ada pendampingan, bimbingan cara melestarikan fisik naskahnya gitu dari kami gitu ya. Dan juga tentu saja satu hal yang pasti adalah bahwa pemilik manuskrip itu dengan segera mendapatkan salinan naskah digitalnya, termasuk dengan metadatanya yang bisa dimanfaatkan. Artinya kalau seandainya UIN Jambi juga misalnya berkolaborasi dengan Dreamsy di dalam penyelamatan manuskrip-manuskrip Jambi khususnya, maka ya tentu saja mungkin ada anggaran dari UIN juga, tetapi sesungguhnya kalau untuk yang ini, yang Dreamsy ini, kami menyediakan anggarannya, kemudian termasuk untuk penggandaan salinannya, silahkan untuk berikutnya diolah sebagai bagian dari infrastruktur perpustakaan UIN Jambi barangkali ya, tentu dengan tetap mencantumkan copyright kerjasama antara berbagai lembaga yang terlibat ya. Selama ini yang sudah kita lakukan di dalam berbagai misi digitalisasinya itu, setiap kita melakukan misi di daerah, kalau ada komunitas yang ada di daerah itu, maka kita akan ajak kolaborasi. Kalau Manasa jelas, masyarakat pernaskah Nusantara itu kan ada di berbagai wilayah cabangnya. Perpustakaan Nasional juga. Nah, tetapi misalnya ketika ada misi di Banyuwangi misalnya, di sana ada komunitas Mocuan Lontar Yusuf, kita ajak. Kemudian ada komunitas Pegon juga kita libatkan, dan seterusnya gitu ya. Nah, di Ciputat juga ada Lingkar Filologi Ciputat, kita ajak juga, dan seterusnya. Jadi karena tujuannya adalah untuk membangun jejaring, untuk melakukan capacity building, kapasitas para pemiliknya, komunitas yang di daerah yang memang akan terus menjaga dan merawatnya, itu kita ajak untuk kerjasama. Nah, sampai saat ini, sampai tahun 2021 ini, sejak 2017, Dreamsy sudah melakukan 29 misi di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Ya. Dalam hal ini, masih lebih banyak Indonesia
di 22 kota di Indonesia dan 7 lainnya di mainland ya, khususnya di Laos dalam hal ini ya. Nah, saya sangat berharap andai sekarang ini ada yang hadir peserta dari Malaysia, dari Brunei atau dari Filipina, dari Thailand barangkali ya, DREAMSI siap bekerja sama. Karena DREAMSI tidak hanya untuk bahasa untuk menyelamatkan manuskrip dalam bahasa tertentu saja, bukan hanya keagamaan saja, bukan hanya manuskrip agama tertentu saja, bukan hanya aksara tertentu saja. Semuanya itu asalkan kriterianya itu endangered and affected manuscript, maka itu bisa kita bantu untuk selamatkan. Sampai saat ini kita sudah ada 4.274-an manuskrip ya, dan ada 248.000 gambar yang sudah dihasilkan. Nantinya akan bisa dimanfaatkan semuanya oleh publik karena ini akan disimpan di repositori yang dikerjasamakan dengan HMML, dengan Hill Museum, satu institusi yang sudah sangat terbiasa membangun database. Ini alamatnya yang sekarang sudah online, itu ada sekitar 857 manuskrip. Dan saya bisa pastikan bahwa manuskrip itu banyak sekali manuskrip keagamaan. Bayangkan ada 57.274 halaman gitu ya, yang free, bisa diakses secara gratis gitu dari berbagai wilayah. Dari Luang Prabang itu banyak tentu saja dalam aksara yang mungkin ya para pembacanya juga terbatas gitu ya, kemampuan membaca aksaranya. Tetapi semuanya sebagai pengetahuan yang niscaya ada pembaca dan penelitinya. Berbagai macam aksara dan bahasanya, ini contoh-contoh saja ya, ada yang bahasa AA dari, jadi intinya sebetulnya kan ada aksara di Asia Tenggara itu yang akarnya itu turunan dari aksara India, ada yang aksaranya itu turunan dari aksara Arab ya, kemudian ada dari aksara Latin, dalam aksara Latin. Jadi tiga kelompok aksara besar itu yang menurunkan berbagai aksara. Tentu ditambah dengan aksara-aksara lokal. Kalau di Indonesia kan ada aksara Bugis, ada aksara Lampung yang itu punya kekhasan tersendiri. Itu semuanya termasuk di dalam bagian yang kita selamatkan. Nah, pertanyaannya sejauh mana kolaborasi kita atau kerjasama kita atau digitalisasi kita terkait dengan program manuskrip Jambi gitu ya. Sejauh ini memang program untuk DREAMSI ini belum ada. Jadi program digitalisasi manuskrip Jambi yang dilaksanakan oleh DREAMSI belum, tetapi seperti Bu Anabel tadi sampaikan, kalau untuk di IEP sudah ada ya, antara lain ada dua proyek yang pertama akan disebut tadi oleh Ibu Anabel, Uli Kuzok, dan kemudian yang kedua itu proyek yang dilaksanakan oleh Dr. Irina Katkova bersama dengan Pramono dan teman-teman di Jambi tentu saja gitu ya. Nah, tetapi ini masih jauh dari cukup, meskipun sudah banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari sini, tetapi ini jauh dari cukup gitu ya, sehingga saya sangat yakin nanti kita bisa menambah dengan program-program yang lainnya. DREAMSI akan siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman nanti di Jambi, baik UIN maupun manasanya ya. Nah, ini sekedar gambaran yang dihasilkan oleh IEP, Endangered Archive Program, di British Library, tempatnya Ibu Anabel. Sampai Maret 2021 saja, itu bisa dibayangkan sudah berapa juta gambar, bukan lagi ratus ribu ya, sudah berapa juta gambar yang ada di database ini. Oleh karenanya harus betul-betul dimanfaatkan. Memang ini tidak hanya manuskrip, jangan lupa. Untuk IEP ini, 9,5 juta gambar yang sudah bisa diakses itu, ada yang koran langka, ada yang arsip-arsip lain yang langka, yang tidak selalu manuskrip tulisan tangan.
Tapi karena sejak 2015 saya juga ikut sebagai anggota panel di IEP ini, maka saya tahu persis bahwa manuskrip-manuskrip itu sangat banyak sekali, bahkan mungkin utama ya, yang paling utama. Ini jumlah gambarnya naik terus sejak tahun 2013 sampai 2021 terus bertambah. Tapi nanti kita lihat tantangannya, apakah peneliti manuskrip digitalnya sudah bertambah juga, termasuk dari Jambi. Nah, ini sayangnya mungkin yang belum banyak berkembang. Di Perpustakaan Nasional, dulu ketika saya melakukan penelitian tahun 90-an sampai awal 2000, belum banyak tersedia manuskrip digital. Tapi sekarang naskah kuno di Perpustakaan Nasional juga sudah banyak sekali yang tersedia ya, yang siap untuk diteliti. Nah, pertanyaannya memang pemanfaatan manuskrip digital itu. Ini PR yang sangat apa ya, kalau kalau ada katakanlah 100 manuskrip yang sudah diteliti itu, saya tidak yakin ada 10%-nya juga gitu ya, apalagi kalau melihat jutaan halaman yang sudah online. Tapi pemanfaatan manuskrip digital itu bisa dilakukan dengan riset, tentu saja aktivitas riset, baca buku-buku yang sekundernya, baca manuskrip primernya, bisa juga melalui kampanye-kampanye sosial media seperti yang saya lakukan di Ngariksa ketika ada manuskrip di Dreamsy tentang Pikukuh misalnya, tentang sertifikat tanah, kemudian ada masalah yang perlu disampaikan ke publik, maka saya membahasnya, dan demikian seterusnya ya. Nah, tetapi ini memang masih amat sangat kurang, terbatas sekali jumlahnya. Apalagi artikel. Coba kita lihat, misalnya yang di IEP. Di IEP itu ada salah satu fiturnya, submenunya itu engagement and impact. Bagaimana sesungguhnya para sarjana itu sudah memanfaatkan yang jutaan gambar tadi itu. Sudah cukup banyak kalau di untuk IEP ya. Meskipun itu tidak hanya naskah Indonesia, naskah Asia Tenggara. Kalau untuk manuskrip-manuskrip Asia Tenggara, lebih terbatas lagi. Ibu Anabel pernah menelitinya. Ada Mulaika Hijaz yang di SOAS juga menelitinya. Saya sendiri pernah memanfaatkannya untuk tulisan saya tentang sufi perempuan misalnya. Tetapi kalau dihitung dengan jari itu, masih jari kita masih cukup untuk menghitung sarjana yang memanfaatkan hasil digitalisasi manuskrip Asia Tenggara itu. Terakhir ini yang paling atas itu saya dapat informasi dari Profesor Afendi. Ia seorang dosen di IIUM di Malaysia ya, di Fakultas Kedokteran. Ia seorang yang tertarik dengan obat-obatan, dengan medis. Ia memanfaatkan sejumlah manuskrip yang sudah diupload, diunggah di IEP British Library tentang ramuan obat dari Riau. Misalnya, itu menarik karena ia seorang ahli medis, begitu, ahli kesehatan. Ramuan yang ada di dalam manuskrip itu diverifikasi secara saintifik, gitu, diuji secara saintifik apa yang masih relevan, apa yang sangat genuine, misalnya gitu ya. Nah, ini contoh yang paling mutakhir, baru terbit kemarin ya, bulan kemarin tahun 2021 ini. Nah, tapi ini sekali lagi masih amat sangat terbatas jumlah kajiannya ya. Oleh karenanya saya menitipkan pesan di akhir paparan saya ini, yuk kita terus galakkan dengan berbagai upaya kita untuk menulis penelitian, untuk mengkampanyekan, untuk mempromosikan dengan berbagai cara. Silakan tentu saja dengan cara masing-masing. Saya kira demikian paparan dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Oman Fathur Rahman ini atas informasi dan ilmunya untuk kita semua. Pastinya ini jadi catatan betul bagi kita, khususnya di Jambi. Ada banyak sekali yang masuk ke dalam catatan saya. Pastinya catatan kita bersama di sini, Bapak Ibu.
yang hadir, hadirin sekalian. Jadi dari sini juga kita dapatkan informasi bahwasannya Profesor Oman siap membantu ya dengan DreamSea, ini siap membantu kita nantinya, khususnya di Jambi, untuk melakukan ya kegiatan usaha nanti dalam mendigitalisasi manuskrip Jambi. Kita tahu kalau sudah banyak manuskrip yang terkumpul, tetapi pastinya kalau dari Jambi itu kurang. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini, dua catatan terakhir dari Profesor tadi, yaitu yang pertama tantangan, tantangan yang pertama itu apakah nanti ada yang akan mengkaji atau siapa nanti yang akan menyelenggarakan atau meneruskan ke depannya. Ini tantangan besar bagi kita nantinya, pastinya kemudian pemanfaatannya ini ya, bagaimana pemanfaatannya ke depan. Mudah-mudahan ini pasti dengan banyak pemanfaatan yang sudah disampaikan tadi, mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini akan ada tindak lanjut khususnya dari panitia ini dan dari kita yang bergerak di bidang ini ya. Baiklah Bapak Ibu, wah terlalu panjang komentar saya jadinya. Kita langsung masuk saja ke sesi ketiga Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama. Dan di sesi ketiga ini kita sudah kehadiran Bapak Dr. Ali Muzakir MAG selaku peneliti sekaligus dosen di salah satu fakultas di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, dan beliau akan bercerita dengan tema menyampaikan informasinya dengan tema peta kajian manuskrip Jambi. Baik, kepada Bapak Ali Muzakir, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Iya, terima kasih moderator. Selamat sore, ya khususnya ya guru saya nih, Prof. Oman dan Bu Anabel. Saya banyak belajar dari Bu Anabel dan Prof. Oman dan peserta lainnya. Saya akan menyampaikan tentang informasi dari dalam, dan sudah seberapa jauh penelusuran dan kajian tentang penaskahan Jambi, lalu peluangnya yang akan dikembangkan ke depan. Saya telah menelusuri, memang tidak intensif di sela-sela kerjaan sebagai pegawai, sebagai dosen di UIN, mulai menelusuri dan mengenal sebaran naskah-naskah Jambi itu dari sejak tahun 2008 yang lalu. Jadi sudah 12 tahun lah saya menelusuri keberadaan naskah-naskah Jambi. Ini saya ingin menyampaikan konsentrasi terpenting di mana ditemukan naskah-naskah Jambi dan ciri-cirinya maupun karakteristiknya gitu. Yang paling dominan itu di Jambi itu ditemukan di Kampung Pecinan. Kampung Pecinan itu populer dulu pada zaman kolonial dan pada masa Kesultanan Jambi. Sekarang tidak dikenal lagi. Sekarang itu lebih dikenal sebagai daerah seberang kota Jambi. Di sini ada ditemukan beberapa naskah. Oh ya, saya ingin menyampaikan lebih dahulu juga yang ingin saya sampaikan ini yang masih berada di masyarakat, yang masih berada di masyarakat, yang masih dikoleksi oleh keluarga-keluarga tertentu. Yang pertama ini di daerah seberang kota Jambi. Saya menemukan beberapa naskah di situ, naskah-naskah keagamaan. Saya sebut dengan naskah keagamaan yang membicarakan tentang akidah, fikih, tasawuf, karya sastra. Dan juga ditemukan naskah-naskah piagam yang dia bahas oleh Bu Anabel tadi, surat-surat Kesultanan Jambi. Yang kedua yang ditemukan itu di daerah Sarolangun, khususnya di daerah Limun, Cerminan Gedang, di Bukit Bulan. Ini sebenarnya termasuk juga bagian dari mirip dengan daerah Merangin, ini termasuk daerah Highland ya, daerah dataran tinggi. Di Merangin itu di daerah Jangkat yang tadi juga disebut oleh
Bu Anabel di Desa Rampas, Madras, Sungai Tenang. Tapi kalau di Merangin ini, saya hanya menemukan naskah Kesultanan Jambi saja. Naskah-naskah keagamaannya saya belum menemukan. Hanya naskah-naskah kaitannya dengan Kesultanan. Ini konteksnya kemungkinan adalah terkait dengan saat itu kenapa naskah-naskah Kesultanan ini ada ditemukan di sana, itu terkait dengan dulu klaim dari Sultan tentang wilayah batas-batas wilayah kekuasaannya. Jadi klaim Sultan ini loh wilayah kekuasaannya. Maka itu diantaranya ditandai dengan pengiriman surat-surat Sultan. Bapak dan Ibu, kalau saya punya positioning yang berbeda tentang asal usul sumber-sumber naskah Jambi tadi. Kalau saya biasanya membedakan antara naskah-naskah Kerinci dengan naskah Jambi. Sampai sekarang saya belum menemukan adanya hubungan antara daerah Jambi, daerah Hulu Jambi. Daerah Hulu itu maksudnya Merangin, Sarolangun gitu. Bungo, Tembo, Tembesi dan ke bawah itu dengan daerah Kerinci. Kalau saya meletakkan naskah-naskah Kerinci itu adalah punya sejarah tersendiri. Punya cara sejarah tersendiri, karakteristik tersendiri yang saya sebut dengan ya memang tradisi intelektual yang asli dari mereka, kulturnya, bahasanya gitu, dan juga isinya. Naskah-naskah Kerinci itu ada kaitannya dengan, karena interaksi mereka dengan khususnya daerah Minangkabau. Dan karena faktor geografis ya kenapa kemudian sulit menemukan hubungan antara naskah-naskah di daerah Hulu Jambi itu dengan Kerinci. Saya misalnya mengutip sejarah Jambi yang ditulis oleh Elspeth Losolosol, dan itu mengatakan Kesultanan Jambi itu dari abad 17 sampai 18 itu agak ragu mengklaim daerah Kerinci sebagai daerahnya. Bahkan klaim kekuasaan itu hanya sampai sebatas daerah dataran tinggi daerah Merangin, gitu. Tidak sampai kepada daerah Jambi. Klaim itu hanya sebatas sebutannya saja, nominal Jambian sovereignty gitu aja. Dibilangnya sebagai hanya pengakuan lisan saja. Karena itu lah kemudian saya suka lebih suka memisahkan sejarah Kerinci itu secara tersendiri. Ya sekarang memang masuk provinsi Jambi, itu karena administratif politik kenegaraan, tapi secara kultur, budaya, bahasa, ya mungkin sasarannya agak berbeda dengan daerah Jambi, daerah Hulu sampai ke bawah. Saya lewatkan di sini. Nah, saya mendata kajian-kajian penting yang sudah dirujuk secara internasional, ya, sudah dirujuk secara internasional, kajian-kajian yang sudah pernah membahas tentang naskah Jambi. Penelusuran saya itu adalah Schellabel, ya, menurut saya peneliti pertama yang paling awal pernah, yang paling pertama mengungkap, menyebut keberadaan naskah Jambi di dunia internasional. Ini terbit di Jimbras pada tahun 1998. Ini naskah ini terkait dengan naskah Kesultanan. Menariknya beberapa puluh tahun kemudian Ahmad Juhari Ma'in pernah membahasnya juga ketika presentasi keberadaan penyebaran tulisan Jawi di Jambi pada tahun 1992. Ini saya tunjukkan surat Kesultanan Jambi. Ya kalau saya yang tertua ini yang pernah ditampilkan oleh Schellabel tadi, lalu ditulis ulang di dalam jurnal itu.
Di sini ada penyebutan tahun, walaupun di naskah ini tidak ada penyebutan angka tahun di surat surat ini, tapi di surat ini disebutkan ada tahun penetapan diterima oleh administratif kolonial Belanda di Batavia. Ini ditertulis 30 April 1669. Jadi ini ya naskah yang paling tua yang teridentifikasi berasal dari Jambi. Dan setelah itu ada beberapa kajian nih guys yang sudah mengungkap tentang keberadaan naskah-naskah Jambi. Misalnya ditulis oleh Sergei Kukushkin ini tentang hikayat negeri Jambi. Naskah ini diambil oleh Sergei Kukushkin ini diambil dari koleksi di Leiden University. Memang naskah ini termasuk kategori, kalau saya baca kategorinya ya hikayat Jambi, tapi termasuk kategori historiografi tradisional karena lebih banyak mitos-mitos legenda ya, tentang sejarah Jambi di sini. Tentunya kita juga sangat terima kasih ya, ini kepada Bu Anabel ini yang sudah menulis beberapa naskah Jambi sehingga bisa dikenal dan bisa diakses di dunia luas juga internasional ya. Saya juga pernah menulis beberapa di tingkat lokal juga pernah diterbitkan ini di jurnal Pasca Sarjana di UIN Palembang. Dan ini tulisan Ibu Anabel di jurnal Sloko dan chapter di salah satu buku yang diedit oleh Dominic Bones. Juga yang sudah dalam bentuk disertasi, setahu saya yang sudah dalam bentuk disertasi pernah saya tulis ini tahun 2011 yang lalu diterbitkan tahun 2012. Dan di disertasinya Ibu Anabel sendiri memang secara khusus tidak membahas naskah-naskah Jambi, tapi saya menemukan di situ di versi disertasi ini hampir 36 atau 37 ya, di versi disertasi hampir 36 atau 37 cap kesultanan Jambi yang ditampilkan di sini. Ya lalu apa yang harus kita lakukan? Memang ini menjadi motivasi yang sangat luar biasa presentasi dari Bu Anabel dan Pak Pertuman tadi. Harus ada keseriusan, kesungguhan, komitmen dari kawan-kawan di Jambi lah untuk melakukan pengkajian lebih mendalam tentang naskah Jambi ini. Ya, jadi sudah ditawarin beberapa program yang bisa dilakukan. Tadi sudah disinggung oleh dua penjelas sebelumnya. Nah, hal yang menarik yang perlu kita ungkap lebih dalam ya tentu diantaranya bagaimana kita melihat konteks sosial historis budaya naskah di Jambi. Saya ingin memberi contoh, misalnya bahwa naskah-naskah Jambi itu sifatnya fluid ya, cair ya. Naskah Jambi itu tidak terpisah, tidak tersendiri, tapi dia punya hubungan yang sangat luas dengan daerah-daerah lain. Jadi punya hubungan sama di kawasan Melayu lah. Misalnya saya menemukan ini ada satu naskah keagamaan yang ada hubungannya dengan naskah-naskah Palembang. Jadi sejarah Jambi, ulama Jambi itu punya hubungan yang sangat erat dengan Palembang. Nah, khususnya untuk kajian naskah-naskah keagamaan, saya menemukan bukti yang sangat kuat, ada hubungan yang sangat erat, genealogi intelektualnya antara ulama Jambi dengan ulama Palembang. Karena sejumlah atau beberapa naskah di Palembang itu disalin ulang oleh ulama-ulama Jambi. Salah satunya adalah ini. Ini adalah contoh salinan dari karya Kemas Fahrudin yang judulnya Mukhtasar yang disalin ulang oleh ulama Jambi.
ulama Jambi namanya Abu Bakar Pecinan. Jadi Abu Bakar Pecinan. Ini memang secara salah menyebutnya Kitab Fathur Rahman, tapi pada di sini disebut oleh di kolofonnya ini ada kolofon ditulis oleh salinan dari ada informasi tentang Kemas Fahruddin. Lalu di sini juga ada kolofon tersendiri lagi yang disabitisan oleh penyalinnya oleh Abu Bakar Pecinan ini. Pada tahun 1301 Hijriah ini kalau dimasehi kan 1884. Contoh yang kedua adalah bahkan lebih kontemporer. Ini adalah ulama besar Jambi pada abad 20 yang dikenal dengan Guru Majid Gofar di Jambi. Guru Majid Gofar ini hanya tamatan SMA atau aliyah levelnya. Tapi pada akhir tahun 70-an sampai awal 80-an itu pernah diangkat sebagai dosen di IAIN. Bayang luar biasa kedalaman ilmu Abu Majid Gofar ini. Tidak pernah kuliah, tapi diangkat, diminta mengajar di IAIN saat itu, IAIN Jambi pada saat itu. Saya menelusuri dan menemukan karya-karyanya. Setidaknya baik dalam bentuk cetakan maupun dalam masih bentuk manuskrip. Ini adalah catatan harian, semacam diari Abu Majid Gofar. Catatan hariannya, di sini ada catatan keluarganya, catatan tahun lahir, tahun wafat, nikah, anaknya nikah, sebagainya. Nah, di antaranya ini saya menemukan siapa Guru Majid Gofar ini. Guru Majid Gofar ini adalah berasal rupanya dari Palembang. Jadi kakeknya dulu berasal dari Palembang, khususnya di Palembang, di Kampung 14 ya, hilir sungai Rendang ini ya. Nah, itu di Palembang. Jadi ada hubungan yang sangat kuat secara intelektual, secara tradisi naskah antara Jambi dengan Palembang. Tradisi yang wajar. Naskah-naskah Palembang itu disalin di Jambi karena memang khususnya pada abad ke-18 sampai 19 Palembang itu salah satu pusat penaskahan yang sangat jaya, sangat hebat di kawasan Melayu. Tokoh-tokohnya Abdul Somad Al-Palembani gitu, Kemas Fahruddin dan lain. Saya juga menemukan masih dalam bentuk manuskrip karya dari Abdul Majid Gofar tadi. Ini ditulis memang tidak ada tahunnya, tahun 1970 berapa tidak ada di sini ada kata. Tapi ini ditulis di kertas double folio. Ini hasyiah dari karya ulama fikih yang sangat terkenal Ibrahim Al-Bajuri. Dari karyanya ini saya menemukan nama lengkap Abdul Majid Gofar tadi. Nama lengkapnya itu Abdul Majid Ibnu Al-Haji Abdul Gofar Al-Khotib Al-Indonesi Al-Jambi Al-Pecinani. Pecinan. Ini karya dari Abdul Majid Gofar. Memang perlu kajian yang lebih banyak, lebih serius lagi tentang naskah-naskah dan manuskrip di Jambi ini. Bahwa saya ingin menyampaikan bahwa khususnya naskah-naskah keagamaan di Jambi itu tidak terlepas ikatannya dengan tradisi-tradisi intelektual keagamaan lainnya yang di kawasan Melayu. Ya, khususnya dengan Palembang, karena Palembang pada masa itu adalah memang salah satu pusat kajian kesultanan yang besar dan pusat tradisi penaskahan yang sangat luar biasa pada abad ke-7, 18, dan 19. Ini hanya ini yang saya sampaikan tentang peta penaskahan dan kajian yang telah dilakukan dan peluang yang ke depan untuk naskah Jambi. Terima kasih, sampai di sini dulu. Semoga nanti ada diskusi dan tanya jawab. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Ali Muzakir MAG atas penyampaian materinya. Ini tidak kalah pentingnya juga bagi kita semua. Ini langsung spesifik ke Jambi ya, langsung spesifik ke wilayah Jambi itu sendiri.
Dan ada banyak catatan juga di sini yang bisa kita lihat. Kemudian kita juga sudah lihat ada beberapa naskah-naskah yang sudah dikoleksi. Namun tantangan terakhir yang beliau sampaikan tadi, yaitu masih perlu banyak kajian lagi tentang naskah dan manuskrip Jambi ini ke depannya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Dokter. Selanjutnya kita lanjut ke Bapak di sesi tempat ini yang tidak kalah pentingnya lagi. Yang akan disampaikan oleh Bapak M. Alisa selaku bagian dari dengan tema meluang rahasia sastra Incun Kerinci warisan budaya Indonesia. Kepada baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara ini acara besar. Jadi alangkah apanya kita berdiri di tanah Melayu kalau kita tidak membawa tradisi Melayu, ya, yaitu berselupo tadi. Mula-mula mengali lembah Siwan Tegak Lih Berpalu. Mula-mula aku mengerangkan sembah, sesat sepatah beribu kali ampun. Disusun jari di tangan 610, ditunduk kepala 61. Ampun maaf pada tuan-tuan yang bertuah lagi keramat di kenduri ini. Jadi baiklah, saya akan mencoba ya. Pertama memperkenalkan diri, nama saya M. Alis Rahman ya. Saya belajar incung dari orang tua ya, dari umur 6 tahun. Karena di lingkungan kita di Kerinci itu tradisi belajar itu saat itu masih hidup. Kemudian saya mengenal belajar manuskrip saat di Departemen Antropologi Yale University, saat itu pemetaan bahasa Kerinci ya. Saya mencoba ya membuka rahasia sastra incung tadi. Slide. Jadi tadi Bu Anabel Galop ya telah menjelaskan bagaimana sejarah, sedikit sejarah tentang incung yang dibuka oleh Farfouve itu. Jadi dalam sastra incung itu ada dua ya, ada di atas tanduk dan ada di atas bambu. Kalau di atas tanduk itu ditulis karena perjanjian, ditulis karena ada kejadian, ada peristiwa yang mendorongnya. Salah satunya seperti tadi ada perselisihan ya, hak ulayat, tanah ulayat. Kemudian diadakan kenduri besar, kenduri pusaka untuk berdamai. Dan disembelihlah seekor kerbau. Tanduk tadi adalah merupakan surat perjanjian tadi. Satu klan memegang satu, satu klan yang berselisih memegang satu lagi. Kemudian di atas bambu, itu leluhur dahulu, nenek moyang dahulu, menuliskan tentang surat-surat cinta, tentang mantra, tentang ratap. Ya. Jadi kita tidak perlu memperjelaskan apa itu sastra. Sastra itu adalah suatu karya ya, karya yang indah berdasarkan buah pikiran daripada si penulisnya. Selanjutnya terus jadi aksara incung ini yang menghasilkan suatu, kita mulai nih kapan aksara incung digunakan. Kalau menurut kajian di lapangan ya, itu aksara incung mulai berkembang abad ke-13. Kenapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan apa namanya itu tinggalan kita hubungkan dengan peristiwa dan isi daripada naskah incung itu. Salah satu contohnya saya ambil itu perjanjian Setinjau Laut. Perjanjian Setinjau Laut itu ada 1, 2, 3.
Jadi perjanjian antara Kesultanan Jambi, Kesultanan Indrapura, dan Kerinci. Jadi tadi saya catat sedikit, tadi Pak Ali Musakir mengatakan bahwasannya naskah-naskah Kesultanan Jambi tadi di Kerinci itu sedikit. Apalagi berhubungan. Saya katakan, ya, naskah Kesultanan Jambi yang masih utuh tersimpan banyak saat ini berada di Kabupaten Kerinci. Ya. Piagam-piagam Kesultanan Jambi itu yang masih utuh disimpan di pusaka sebagai tiap-tiap klan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Malah pusaka yang disimpan itu cap Kesultanan Jambi, cap emasnya. Masih disimpan utuh. Dan saya sudah dokumentasikan itu. Jadi untuk pemetaan manuskrip memang butuh orang-orang gila ini. Orang-orang gila, arti kata mereka itu tidak butuh apa-apa, mereka hobi. Ya. Ada anak-anak muda itu yang ikut dalam webinar ini, ada Hafiful itu, dia salah satu orang gila. Ini. Ada Deki, ada Rengki, ada Iwan Setio. Mereka mengkaji bukan karena apa, tapi mengkaji itu bukan karena proyek, bukan karena funding, bukan karena grant, tidak. Tapi dari hatinya. Jadi, kita kembali kepada tema mengungkap rahasia daripada sastra Incung ini. Ya. Jadi, sastra dalam sastra Incung ini, ditulis itu, ada ratapan, ada surat cinta. Kalau kita kupas habis, di dalamnya ada sistem pengetahuan masyarakat pemiliknya. Ada sistem teknologi lokal masyarakat pemiliknya. Ya. Dan kita kupas lagi ada sistem pengobatan di dalamnya. Karena bahasa sastra tidak bisa kita baca dengan lugas. Ya. Bahasa sastra harus kita kupas. Kita cari lagi. Salah satu contohnya ya, dalam sastra Incung itu, mereka sudah menyebutkan hati dan jantung. Ya. Hati dan jantung yang aku berikan. Kalau kita artikan bahwasanya seorang pria memberikan hati dan jantung pada seorang wanita, bukan seperti itu. Kalau kita kupas lagi, di sini mereka telah mengkaji sistem tubuh manusia. Di mana letak emosi manusia? Di mana letak aliran darah manusia? Kalau kita kupas lebih jauh, di dalam ini ada alam kosmos. Alam kosmologi yang menjelaskan tentang keadaan masa lalu. Kita hubungkan dengan tinggalan lain ya, seperti menhir-menhir batu yang ada di Kerinci. Bagaimana relief-relief menhir batu itu? Tentu harus kita tanya, kenapa mereka membuat relief seperti itu? Kenapa tidak yang lain? Kenapa harus silindrik? Kenapa tidak kotak-kotak? Jadi dari awal mengkaji tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Sama seperti sastra Incung tadi. Untuk apa mereka menulis di atas bambu? Dan kenapa bahasa itu yang mereka pakai? Tentu ada yang mendorong, secara logikanya ada yang mendorong itu. Ada keinginan yang kuat untuk seseorang untuk menulis itu. Jadi dalam manuskrip yang ada di Kerinci ini, kalau kita kupas, dia menceritakan perjalanan sejarah nenek moyang. Di atas tanduk bambu itu diceritakan bagaimana hubungan dengan Kesultanan Jambi. Sebelum ada kesultanan pun sudah diceritakan bagaimana berhubungan dengan Sumatera Barat. Bagaimana silsilah raja-raja. Raja-raja yang ada di Sumatera ini, itu diceritakan dalam itu. Jadi sebagai sumber sejarah, manuskrip tidak bisa kita tinggalkan. Karena sejarah itu masa lalu. Kita tidak hidup di masa itu. Untuk mengungkapkannya kita butuh data, butuh fakta tadi. Jadi kembali kita tadi, sebenarnya inti dari karena waktu ya,
kalau bicara manuskrip ini tidak habisnya, apalagi mengkaji manuskrip tidak bisa satu hari, dua hari, tiga hari, tidak bisa, bertahun-tahun. Jadi kalau ingin kita apa, kita mengetahui rahasia masa lalu, kita harus kupas tadi. Contoh, Piagam Kesultanan Jambi. Piagam Kesultanan Jambi yang ada di Muara Madras itu tentang dagang, perjanjian kontrak. Kenapa dibikin itu? Di situ bisa kita kaji. Jadi saat itu bukan main. Komuniti hasil bumi dari daerah hulu, seperti gading gajah, ya, kulit harimau, itu menjadi komuniti untuk Kesultanan Jambi. Dari naskah itu sudah tergambarkan. Bagaimana di Eropa sana, kulit harimau, gading gajah, cula badak itu harganya bukan main. Di masa itu mengalahkan emas. Kemudian sisi sosial politik bisa kita kupas. Kenapa Kesultanan Jambi mengeluarkan piagam-piagam itu? Karena ada dasar, tidak mungkin mereka itu mengeluarkan piagam formal kepada daerah-daerah hulu tanpa ada maksud. Di samping sosial politik yang jelas, ekonomi. Karena untuk menghidupkan suatu kerajaan butuh ekonomi, butuh income, dan income itu dihasilkan daripada daerah-daerah hulu tadi. Dan di situ dalam piagam, saya contohkan piagam Muara Madras, itu pernah ditandatangani oleh dua orang, kakak beradik itu. Sultan apa nama, saya lupa itu. Kenapa harus dua? Kenapa tidak satu saja yang mewakili? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus kita timbulkan. Di situ kita akan menemukan bahwasanya di dalam naskah itu juga menyimpan bahwasanya terjadi konflik-konflik internal dalam kesultanan. Bagaimana kesultanan ini ingin mempengaruhi, ingin memperluas pengaruhnya. Dan di situ ada ketidakmampuan itu untuk memperluas pengaruh politiknya, maka dikeluarkan piagam-piagam tadi. Kita kembali ke sastra Incu. Saya tidak akan menjelaskan detail karena tidak ada waktu untuk menjelaskan itu. Kalau kita jelaskan detail tentang sastra, tentang aksaranya, tidak cukup ini. Jadi salah satu yang kita catat, sastra Incung di Kerinci itu kita petakan. Dia banyak kita temukan antara daerah Kerinci Tengah, Sungai Penuh, sampai ke Sulak. Kalau hilir jarang kita temukan itu. Dalam sastra Incung juga mereka itu memetakan tipologi tiap-tiap dusun, tipologi tiap-tiap manusia yang menghuni lembah Kerinci. Tergambar dalam sastra Incung ini. Kalau kita kaji ke lapangan, kaji bodohnya saja, berdiri kita di pasar itu, pasar Sungai Penuh, beragam bentuk manusia Kerinci ini. Ada yang matanya sipit, ada yang putih kayak Mongol, ada yang hitam. Ya. Kalau di daerah Habibpul itu tinggi orangnya, turun ke bawah sudah pendek-pendek orangnya. Jadi itu yang saya katakan tadi, tidak hanya sastra dalam itu. Ada pemetaan manusianya. Karena di dalam itu disebutkan di mana nenek moyangnya datang tadi, bercampur baur mereka. Kalau kita kupas lebih lanjut, ya, sastra Incung ini, itu sudah menggambarkan hubungan manusia saat itu, alam atas dengan alam bawah. Sebelum ada Islam masuk, mereka sudah mengenal Tuhan yang satu. Dalam mantra-mantra itu disebutkan salih. Ya. Salih itu orang suci. Dan mantra-mantra itu setelah Islam, berbaur dia, tapi tidak meninggalkan induknya, tidak meninggalkan akarnya. Jadi bukan main, menggaji manuskrip ini memang butuh orang-orang gila. Tidak bisa, karena kalau kita bicara proyek di sini, bicara uang di sini, tidak habis-habisnya, tidak cukup uang itu. Ya. Karena tidak terpetakan semua manuskrip yang ada di Jambi ini. Di tempat saya saja, Farhufe itu tidak semua orang serahkan pusakanya itu. Tidak semua. Ada hal-hal yang dikeramatkan, yang dituahkan,
Ya, orang-orang dulu cerdik juga dia. Mana yang penting-penting tidak mereka perlihatkan. Di tempat saya saja, ya, itu ada Piagam Sepucuk namanya. Piagam Sepucuk ini kunci Jambi ini di Piagam Sepucuk ini. Tidak diserahkan dan masih utuh. Disimpan di Luhah Datuk Singa Rafi Putih Sirah Dado. Ya. Kalau Kunri Pusaka bisa kita lihat. Dan ada cap aslinya itu. Bukan cap tempel di atas kertas, tapi cap bendanya itu. Dalam Piagam Sepucuk ini disebutkan silsilah mulai raja-raja yang ada di Sumatera ini sampai asal muasal ke kedatangan siapa penghuni penduduk Jambi yang awal ini disebutkan dalam itu. Itu tidak disebutkan, tidak diserahkan kepada Farhufe saat itu. Dan ada manuskrip-manuskrip lain yang juga tidak diserahkan kepada Farhufe saat itu. Kalau saya data yang sudah saya dokumentasikan, ya, itu hanya 20% yang diperlihatkan pada Farhufe saat itu. Yang ada di masyarakat sekarang ini masih ada 65%-nya lagi. Kemudian tantangannya, bagaimana kita mendigitalkan ini? Karena tidak bisa untuk membuka untuk ilmu pengetahuan, ini harus disebarkan, ini harus didigitalkan. Dan tantangannya untuk melihat itu sulit. Harus kunduri pusaka juga, harus apa juga ya. Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah itu kata Uli Koso itu gampang saja dilihat. Tidak. Saya termasuk salah satu saat itu yang merekomendasikan itu. Saat kunduri pusaka itu bisa, termasuk Piagam Serampas. Dominic Monat, Malincua, David Nidel, saya termasuk salah satu kontak persen dan penjamin mereka untuk penelitian. Mereka tidak meneliti naskah manuskrip saat itu. Mereka pengalian arkeologi di Sungai Hangat. Dan kebetulan punya waktu, mereka meninjau dan survei tinggalan menhir yang ada di Serampas. Dan saat itu kebetulan mereka menemukan itu. Jadi kita... kedepannya bagaimana? Kedepannya kita harus sinergi, harus bekerja sama. Kerja ini, digitalisasi ini tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa. Dan kalau dikatakan sulit untuk melihat naskah itu juga tidak sulit. Pendekatan. Ya. Kalau kita datang ke masyarakat, kita bawa akademisi kita bawa pangkat kita tidak akan diterima mereka. Apalagi daerah-daerah huluan itu. Tidak bakalan dia mau. Ditanyanya saja, Bapak asalnya mana? Di situ sudah menjadi kunci. Sudah menjadi kunci untuk mereka memperlihatkan itu. Kalau Pak Ali Muzakir tadi kena ada Nukman tadi. Ada Nukman. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu yang harus kita lakukan. Dan untuk mendigitalisasi manuskrip ini tidak bisa sebentar. Tidak bisa 6 bulan, 3 bulan, tidak bisa. Harus terus. Maka kalau saya untuk translate, untuk aksaranya, serahkan kepada ahlinya. Ada pengkajinya. Yang paling penting itu manusianya. Manusia yang menyimpannya. Manusia kuncinya tadi, seperti di Kerinci itu, depati-depati ini. Mereka yang harus kita jaga. Mereka yang harus kita dekati. Kalau tidak bisa mendekatkan diri kepada mereka, tidak bakalan keluar manuskrip. Kemudian manusianya apa? Manusia yang muda, generasi muda ini. Seperti contoh tadi. Ada Hafipul, ada Deki tadi. Ada Rengki tadi. Mereka berjalan sampai mengkaji bukan hanya Incung, manuskrip-manuskrip ke Sumatera Barat. Kenapa saya katakan gila, tidak ada proyek mereka itu. Pakai motor dia jalan itu, saya tahu betul itu. Jadi orang-orang seperti ini yang harus kita rangkul. Tanpa orang-orang seperti ini, tidak akan jalan. Kalau kita akademisi, atau saya sendiri, kapan waktu saya turun? Logikanya kapan mau turun? Kita banyak ngajar. Menurut saya kajian saya tidak khusus manuskrip. Kajian saya khusus pada tinggal-tinggalan zaman batu.
Jadi kita butuh kolaborasi dalam ini. Kita butuh kerjasama dalam ini. Dan Jambi ini sangat banyak yang muncul ke permukaan saja yang sedikit manuskripnya. Di tangan-tangan masyarakat itu masih banyak. Masih banyak sekali. Kalau mau kita buka lagi di Pemda-Pemda itu, saat kenduri pusaka, saat apa itu, masih menyimpan foto-foto lama itu. Nah, itu kita ambil. Kita ambil untuk kunci awal. Jadi demikianlah, mungkin saya sudah melebar ke mana-mana, dan mohon maaf kalau saya sudah bicara itu serius itu, saya sering lupa itu. Jadi apa adanya saja yang keluar. Jadi, dan acara ini salah satu yang termasuk sebagai terobosan yang lebih bagus untuk manuskrip Jambi ke depannya. Akhir kata, kalau ada ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ali Surahman atas pemaparannya, luar biasa sekali ya. Menggebu-gebu dan berapi-api, bikin kita juga semakin semangat. Bapak Ibu, baiklah, kita sudah tinggal sedikit lagi waktunya. Kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk lagi, tapi di sini kami sudah punya penanya pertama. Ya, di sini ada Ibu Titin dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pertanyaan Ibu Titin ini ditujukan kepada Profesor Anabel dan Profesor Oman, di mana pertanyaannya adalah sebagai berikut di ruang chat ada ya. Apakah data dari manuskrip bisa menjadi data berupa angka? Jika iya, apakah memungkinkan penelitian manuskrip dijadikan penelitian kuantitatif? Jika memungkinkan menjadi penelitian kuantitatif, bisakah Prof memberikan link jurnal untuk penelitian kuantitatif manuskrip? Ya, begitu mungkin pertama sekali kepada Ibu Anabel, kami persilakan. Terima kasih Ibu Titin atas pertanyaannya. Saya kira ya, kajian manuskrip bisa dilakukan dari segi kuantitatif asal datanya memungkinkan. Dan seperti saya terangkan tadi, dengan menggunakan pangkalan data, kalau sesuai ya, asal sesuai dengan bahan yang sedang dikaji. Dan pangkalan data biasanya digunakan untuk mengkaji bahan yang cukup banyak jumlahnya, seperti cap yang saya kaji, akhirnya ada lebih dari 2,000. Jadi penggunaan pangkalan data sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan secara kuantitatif, misalnya seberapa banyak cap yang dapat diketahui sekarang ini yang dikeluarkan sebelum tahun 1800 atau sebelum setahun 1700 misalnya. Jadi ada banyak pertanyaan secara kuantitatif yang bisa dijawab dengan data yang didapati dari naskah. Tetapi untuk kajian misalnya yang lebih bersifat filologi tentang teks yang terkandung di dalam satu naskah, itu tentu saja tergantung kepada pertanyaan apa yang ingin dilontarkan. Misalnya dari segi linguistik, mungkin untuk mencatat frekuensi pengulangan kata atau seterusnya dalam satu teks, itu metode kuantitatif bisa juga digunakan. Tetapi jelas metodenya tergantung pada bahan yang digunakan dan juga pada pertanyaan yang ingin dijawab. Jadi sebetulnya saya tidak tahu tentang majalah yang khusus untuk kuantitatif, karena itu lebih tepat untuk bidang matematik dan seterusnya. Tetapi apa saja yang berkaitan dengan pernaskahan, saya kira sangat tepat atau lebih tepat dibicarakan dan diterbitkan dalam majalah pernaskahan yang umum saja, walaupun di analisisnya dilakukan dari segi kuantitatif. Mungkin Pak Oman bisa menjawab secara lebih jelas. Terima kasih.
Ya, kepada Profesor Oman kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Titin. Jadi pertanyaannya itu kan apakah data dari manuskrip bisa menjadi data berupa angka sehingga penelitiannya kuantitatif? Amat sangat bisa. Ini kan soal pendekatan dari penelitinya ya. Tapi pertanyaan yang kedua memang jurnal yang fokus pada kuantifikasi manuskrip itu belum ada. Dan sesuatu yang belum ada justru menjadi menarik kalau seandainya ada yang memulai dan kemudian mempopulerkannya ya. Mungkin sekedar analogi bandingan, masih ingat tidak tahun 90-an sampai awal 2000, penelitian politik di Indonesia itu lebih banyak kualitatif. Para pemerhati politik, para pengamat politik, demokrasi, itu di TV itu selalu berbicara secara kualitatif. Tetapi begitu masuk penelitian Islam dan demokrasi secara kuantitatif yang dilakukan antara lain oleh Saiful Mujani misalnya, ada kuantifikasi. Jadi kemudian ramalan terhadap satu peristiwa politik, analisis, dan seterusnya itu menjadi tergantung sekali pada hasil-hasil survei, angka. Nah, sekarang di bidang manuskrip, itu sesungguhnya itu bisa dilakukan. Saya tidak punya kemampuan itu mengkuantifikasi, karena statistik saya tidak bagus. Nah, tetapi bagi mereka yang menguasainya, saya kira ini satu kesempatan. Angka, database-database yang ada di dalam pangkalan yang sudah online di Perpustakaan Nasional, di IEPI, itu bisa menjadi semacam manuscript data science, mungkin gitu ya, pendekatan baru. Pengetahuan yang data, big data yang berbasis pada manuskrip. Saya kira ini novelty-nya, tingkat kebaruannya sangat tinggi sekali ya. Saya di chat hanya mengirimkan link jurnal yang khusus manuskrip, tapi tidak, seingat saya mungkin tidak pernah ada yang melakukan kuantifikasi itu ya. Saya kira demikian. Baik. Ya, ada kalau pertanyaan yang lainnya mau dibacakan atau mau saya langsung respon dari Pak Asep? Boleh Prof. Iya, boleh langsung direspon. Ya, supaya efisien ya, karena kita kan sampai jam 18 di waktu Indonesia Barat. Untuk Pak Asep, nanti ini juga ada untuk Bu Annabel juga. Bagaimana menanggapi rendahnya minat mahasiswa meneliti naskah-naskah digital? Ada semacam bottleneck, mungkin hambatan ya, bahwa dari para dosen yang senior yang beranggapan bahwa meneliti naskah harus melihat langsung naskahnya. Kalau melihat naskah digital dianggap tidak sah secara kodikologis. Saya kira ini soal paradigma, soal cara pandang. Nah, cara pandang itu memang harus pelan-pelan diubah ya, seiring dengan perubahan. Kalau cara pandangnya belum berubah, maka aktivitasnya, yaitu penelitian manuskrip naskah-naskah digital, memang tidak akan ada kemajuan. Jadi cara pandangnya harus diubah bahwa sekarang ini dunia sudah berubah, sekarang ini era teknologi disrupsi 4.0 itu sudah tidak terbendung lagi, sehingga kalau dunia filologi tidak beradaptasi, tidak menyesuaikan diri dan hanya konvensional saja, pokoknya kalau filologi itu ya harus dari manuskrip aslinya, maka mungkin data-data yang manuskrip digital itu akan terabaikan dan filologi tidak akan pernah berkembang. Kemajuan itu selalu saya kira diiringi dengan kemauan untuk beradaptasi. Bukan mengubah dalam pengertian meninggalkan yang lama. Saya kira tetap manuskrip-manuskrip yang aslinya itu dijadikan sumber primer. Tetapi memang ada kekurangannya ketika meneliti yang manuskrip digital, mungkin kodikologinya kurang, aspek kodikologisnya ya. Tetapi aspek tekstualnya itu malah akan lebih kaya sekali gitu. Jadi saya kira ini paradigma yang mungkin harus kita perkaya lah ya. Ingat tidak waktu pertama kali ada Gojek online, ada Ojek online, ada Ojol, betapa protesnya itu supir-supir taksi, betapa protesnya itu supir-supir ojek, karena merasa akan terancam.
tidak mau keluar dari comfort zone, dari zona nyaman, maka protes. Tapi begitu pelan-pelan terasa manfaatnya, maka sekarang itu semuanya itu menggunakan jasa ojek online. Bahkan ketika masa pandemi tidak boleh keluar rumah, GoFood segala itu menjadi produk unggulan yang tidak terdampak oleh pandemi. Jadi saya kira sekali lagi kuncinya ada perubahan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof atas tanggapannya. Mungkin Ibu Anabel ada yang bisa ditambahkan. Sebetulnya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Oman. Yaitu saya ya sangat setuju bahwa memang dari segi kodikologi menilai naskah sebagai barang fisik ya sebagai material object itu ada kekurangan kalau hanya dapat meneliti dari versi digital. Tetapi kekayaan yang terbuka dengan adanya sekian banyak naskah digital jauh melebihi kekurangan yang didapati dari segi kodikologi. Jadi saya kira asal selalu ada peringatan bahwa yang dikaji itu versi digital sehingga peneliti tidak dapat melihat dan menilai sendiri naskah asli. Tetapi keterangan bahan yang dapat diperoleh dari segi isi teks luar biasa kaya. Dan sebetulnya saya sangat menilai tinggi peranan Pak Asep dan semua mahasiswanya di Solo karena hampir setiap bulan saya terima email langsung dari mahasiswa Pak Asep menanyakan kalau mula-mula menanyakan versi naskah digital di British Library, naskah Melayu yang sudah didigitalkan. Tapi lama-kelamaan terus mulai membuka dengan naskah EAP. Jadi mungkin saya rasa di Solo salah satu kelompok pengguna EAP yang paling aktif di Indonesia. Jadi asal sekali-sekali mahasiswa diberi kesempatan juga untuk menangani naskah asli supaya tahu bagaimana naskah itu sebagai secara berdimensi sesuatu yang berdimensi tiga, tetapi setelah itu begitu banyak manfaat yang bisa didapati dari naskah digital sehingga itulah yang harus dinilai dan dicari keuntungan dari versi digital itu yang lebih penting. Terima kasih. Terima kasih Ibu Anabel atas tanggapannya. Baik Bapak Ibu, kita masih ada dua penanya terakhir ini karena waktu sudah mepet. Dan langsung saja pertanyaan ini untuk yang pertama Bapak Ali Surahman, yaitu peluang mendaftarkan Incung sebagai haki komunal. Bagaimana Pak? Baiklah. Jadi Incung sudah menjadi warisan budaya tak benda dari Provinsi Jambi ya. Dan menghakikan Incung itu secara menyeluruh itu tidak bisa dia milik masyarakat. Tapi kalau kajian misalnya sastra Incung atau mengkaji aksara Incung yang dilakukan Habibo dan Diki tadi itu kalau bukunya bisa kita hakikan. Tapi kalau Incung secara keseluruhan itu sudah jadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan oleh Dirjen Kebudayaan. Itu jawaban saya. Baik Bapak, ini kebetulan ada satu lagi tambahan pertanyaan. Apakah sudah ada penelitian Incung dari aspek seni? Oh, sangat banyak. Penelitian Incung dari aspek seni itu sudah sangat banyak. Salah satunya musik ya. Jadi bagaimana syair Incung itu diaplikasikan dalam suatu musik tradisional ya, musik kreasi yang tidak meninggalkan tradisi aslinya seperti kelompok Suling Bambu yang pernah dituntaskan di Taman Budaya Jambi. Kemudian ada itu apa namanya Incung dalam seni itu kayak AC, jadi bukan hanya tariannya yang dikaji gerak tarinya, tapi aspek mantranya, ya, aspek mantra yang diambil daripada dalam sastra-sastra Incung tadi.
Itu sudah banyak kawan lakukan ya. Untuk September, you could prop. Baik, terima kasih Bapak atas responnya. Dan kali ini kita ke pertanyaan terakhir dan kebetulan untuk Bapak Ali Zakir. Pertanyaannya adalah, apakah sudah ada katalog naskah Jambi, Pak? Mohon responnya, Pak. Ya, terima kasih. Ini ada yang menanggapi tentang pernyataan saya tadi, hubungan daerah Kerinci dengan naskah Kerinci dengan Jambi. Saya memang sampai sekarang ini belum menemukan. Saya sudah membuka tambok Kerinci yang diusahakan oleh Uli Kozok yang di Hawaii University itu. Saya belum ada menemukan hubungannya dengan ada surat kesultanan Jambi dengan Kerinci. Tapi kalau ada misalnya masih disimpan oleh masyarakat, itu menarik diungkap, menarik untuk ditelusuri. Saya meletakkan sejarah Jambi, sejarah Kerinci itu dalam posisi istimewa tersendiri karena mempunyai sejarah panjang sendiri. Karena faktor geografis lah memang kemudian terpisah daerah Hulu Jambi dengan daerah Kerinci. Itu yang saya maksud sampaikan. Di Kerinci itu ada banyak manuskrip. Yang saya katakan tadi punya indigenous tradisi sendiri di Kerinci gitu ya. Dan itu saya menyebutnya karena mereka punya interaksi yang sangat aktif dengan wilayah yang juga punya tradisi naskah yang sangat bagus, itu daerah Minangkabau. Bahkan lebih interaksinya lebih intensif dengan daerah Minangkabau malah daripada hubungannya dengan daerah Hulu Jambi dan sampai ke sini. Itu tanggapan saya tadi juga yang disampaikan di forum chat. Nah, tadi pertanyaan Pak Rosyadi, belum ada sampai sekarang. Memang ini jujur kita akui introspeksi ini, memang baru mau akan saja ingin membuatkan katalog naskah Jambi, belum ada sama sekali. Ini menjadi tugas yang harus segera dilaksanakan ya oleh Akademisi Pemerhati Naskah Jambi. Mudah-mudahan nanti setelah webinar ini menjadi motivasi yang sangat kuat untuk segera bergerak cepat mendata, menginventaris, dan membuatkan katalog dan kajian-kajian untuk naskah-naskah Jambi. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Bapak Ali Muzakir atas responnya. Ini Bapak Ibu, kita menerima banyak sekali pertanyaan dan luar biasa antusiasmenya dari para partisipan atau audiens kita kali ini. Tapi tidak semuanya bisa kita bacakan, tapi ini pertanyaannya pasti kami simpan dan untuk mudah-mudahan jadi catatan bagi para pemateri juga pada hari ini. Sebenarnya kami ingin mendapatkan respon terakhir nih sebelum kita tutup dari Museum SIGJ Jambi, tapi kebetulan sepertinya perwakilannya sudah tidak di ruangan ini lagi. Ya, untuk itu Bapak Ibu, sepertinya kita harus mengakhiri acara ini. Dari saya sebagai moderator, thank you very much for the kindest attention. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Bapak Ibu khususnya para partisipan di sini. Dan yang juga tidak kalah penting adalah terima kasih juga kepada para narasumber kita pada sore hari ini, pagi hari ini masih di tempat Ibu Annabel ya. Ibu Annabel, kemudian Profesor Oman, Bapak Ali Muzakir, dan Bapak Ali Surahman, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, istilahnya kalau zaman sekarang daging semua ya, yang kita bisa jadikan bekal untuk kita semua. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, mewakili segenap panitia, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.